Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum fitohormon tahun 2020. Nah, praktikum kali ini kita akan laksanakan secara daring teman-teman. Selamat datang teman-teman di praktikum fitohormon tahun 2020, percobaan 5. Di sini kita akan mengetahui pengaruh zat tumbuh terhadap pembentukan akar. Tujuannya untuk mengamati pengaruh zat tumbuh IAA, NAA, IBA terhadap pembentukan akar tanaman Vigna unguiculata. Bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu tumbuhan krokot, hormon IAA, NAA, dan IBA dengan masing-masing konsentrasi 0,1 ppm, 1 ppm, dan 10 ppm, serta kapas. Alat yang kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, silet, penggaris, milimeter blok, serta alat tulis digunakan untuk mencatat data pengamatan. Untuk cara kerjanya, yang pertama, dibuat larutan IAA, NAA, dan IBA dengan konsentrasi masing-masing 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm, dan 10 ppm dari larutan stok yang tersedia. Kemudian, tiap hormon dimasukkan ke dalam masing-masing 8 tabung reaksi dan diberi label. Kemudian, 2 tabung reaksi lain diisi dengan aquades sebagai kontrol. Dipilih sebanyak 24 tanaman yang memiliki tinggi dan jumlah daun yang relatif sama. Bagian akar yang telah tumbuh pada tanaman dibuang. Tanaman dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi zat tumbuh dan aquades. Bagian atas tanaman di dekat mulut tabung diberi penguat dengan kapas dan ditempatkan di rak yang terkena cahaya matahari. Pengamatan dilakukan selama 7 hari. Hal yang diamati antara lain panjang akar dan jumlah akar yang terbentuk. Pada hari ke-7, setiap tanaman dilakukan dokumentasi dengan menggunakan milimeter blok. Nah, sekian praktikum fitohormon kali ini. Dan terima kasih untuk atensi teman-teman dan selamat praktikum.